Seorang ibu menangis histeris karena jari-jari kakinya nyaris putus setelah sepeda motor yang ditungganginya beradu dengan kendaraan roda 4 di persimpangan Panorama Lembang. Warga langsung membawa korban ke klinik terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Dari video amatir yang direkam seorang warga di seputar simpang Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat, warga berkerumun berupaya menolong seorang ibu yang sedang menangis histeris lantaran menahan sakit akibat kecelakaan di persimpangan Panorama Lembang. Akibat kecelakaan tersebut, jari-jari kaki perempuan yang merupakan pengendara motor tersebut hancur dan nyaris putus. Menurut saksi, tabrakan terjadi antara kendaraan roda 4 dengan roda 2 dan terdengar cukup keras. Dulu saya di situ pas ada selangkot, saya nyebrangin ke belakang, saya bertabrak. Bila Pak? Mobil. Mobilnya mau arah situ? Mau ke sana, dibonceng sama si bapak, yang motor. Dengan sigap, warga langsung membopong ibu tersebut ke klinik terdekat guna ditangani secara medis. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.